Jangan lupa subscribe channel Selebritis Konten, dan nyalakan notifikasinya. Sebagai artis kenamaan tanah air, Natasha Wilona cukup dekat dengan artis dan public figure lain. Seperti kedekatan Natasha Wilona dengan Ria Ricis yang terlihat beberapa waktu belakangan ini. Saat Ria Ricis menikah, Natasha Wilona turut merayakannya. Bahkan Natasha Wilona didapuk jadi pendamping wanita dalam pernikahan Ria Ricis tersebut. Tentu saja, Natasha Wilona juga berikan kado istimewa dengan Ria Ricis. Di momen-momen spesial rupanya tak hanya Natasha Wilona yang berikan kado khusus. Ria Ricis pun ikut berikan kado spesial kepada sahabatnya, Natasha Wilona. Apalagi pada tanggal 15 Desember tahun 2021 silam, Natasha Wilona rayakan ulang tahunnya ke-23. Natasha Wilona pun turut undang keluarga, sahabat, rekan kerja di pesta ulang tahunnya yang di salah satu hotel mewah. Namun, Ria Ricis tampak tak ikut rasakan keseruan pesta tersebut. Seakan tak menjadi masalah buat Natasha Wilona, Ria Ricis justru gantikan kehadirannya dengan kejutan spesial. Terungkap sebuah kado persembahan Ria Ricis kepada Natasha Wilona. Hal itulah yang membuat Ria Ricis tetap ingin meluangkan waktu buat sahabatnya itu. Ria Ricis sampai gigi ingin bertatap muka langsung dengan Natasha Wilona untuk berikan kado tersebut. Bahkan detik-detik Ria Ricis ingin berikan kado, Natasha Wilona sudah hampir mau pergi dari lokasi pestanya. Ricis tuh tiba-tiba datang mobilnya pas aku mau pergi cuma mau kasih bunga, balon happy birthday dan kasih kado ini, beber Natasha Wilona yang senang. Ya, Ria Ricis yang sibuk membuatnya tak bisa ikut hadir saat pesta itu berlangsung. Natasha Wilona pun ternyata dihadiahkan kalung dengan mata berlian putih besar yang cantik oleh Ria Ricis. Natasha Wilona sangat senang dengan kalung tersebut yang menurutnya sangat simple dan cute. Dia kasih aku kalung yang sangat cantik. Aku suka banget karena simple, modelnya cute, ujar Natasha Wilona. Kemudian, Natasha Wilona justru mengungkapkan hal yang lucu dari Ria Ricis. Aksi Ria Ricis yang memanggilnya, Baby Willow, dianggap lucu dan gemas oleh Natasha Wilona. Terus yang lucu Ria Ricis tuh gara-gara YT channel aku selalu panggil tim aku, Baby, jadi dia selalu manggil aku Baby Willow, Baby Willow, Baby Willow ini buat kamu, Baby Willow, ucapnya tersenyum. Diberikan kado yang cantik, ex Feral Bramasta ini jelas ungkapkan rasa terima kasihnya. Di balik kesibukan Ria Ricis dan toko Rian yang padat, pasangan pengantin baru ini masih mau berikan kado spesial untuk dirinya. Terima kasih ya Ria Ricis dan toko Rian di tengah kesibukan abis bulan madu dan program keluarga berencana sempat-sempatnya memberikan kado, tutup Natasha Wilona sumringah. Tetap di Selebritis Konten, terima kasih.